Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menggambar salah satu karakter di Free Fire, yaitu Otto, seperti contoh di samping ini. Jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman setiap hari mendapat video menggambar secara gratis. Selamat menyaksikan. Untuk menggambar Otto, pertama saya akan menggambar mulai dari garis wajahnya. Kita buat wajahnya berbentuk agak oval seperti ini. Setelah itu saya gambar rambut bagian atas. Kita beri efek garis-garis. Ini rambutnya seperti contoh dikuncir ya teman-teman. Jika sudah, kita gambar alis dan juga kedua matanya. Kita buat perlahan-lahan matanya. Oke, matanya sudah jadi. Sekarang kita lanjut bagian kedua telinganya. Jangan lupa untuk hidung dan juga bibirnya digambar juga. Oke, kira-kira bibirnya seperti ini. Agak tidak mirip, tidak apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita gambar rambut di bagian belakang. Kita gambar rambutnya sampai batas pundak saja. Jika sudah, kita gambar leher dan juga kain penutup lehernya. Kita gambar kainnya menekuk-nekuk seperti ini. Lalu dilanjutkan menggambar badan bagian bawah. Oke, kita satukan. Setelah itu, kita gambar lengan bagian kanan dan juga kiri. Oke, lengan satunya kita gambar juga. Kita gambar telapak tangannya seperti contoh. Oke, telapak tangan yang satunya jangan lupa digambar. Jika tangannya sudah, kita gambar garis di bagian bajunya. Kita tarik garis saja seperti ini. Garisnya agak melengkung sedikit. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian kakinya. Kita tarik garis untuk bagian kaki atau pahanya.
Setelah itu kita gambar motif atau bintik-bintik di bagian baju lengannya. Ini bintik-bintiknya tidak mirip, tidak masalah. Oke, motifnya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini kira-kira saja, tidak perlu mirip. Karena ini kertasnya tidak cukup, jadi kita hanya menggambar hanya sampai bagian pahanya. Terakhir, sebagai tambahan, saya oleskan warna abu-abu menggunakan pensil. Di sini saya oleskan untuk bagian rambutnya. Oke, rambutnya sudah selesai. Sekarang kita oleskan untuk bagian garis bajunya. Oke, gambar otonya kira-kira seperti ini. Mohon maaf jika hasilnya kurang bagus. Demikian tutorial menggambar karakter Free Fire, yaitu Otto. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.